Puan Salihah yang berkongsi pengalaman. Kata Encik Jumat, pengalaman yang menakutkan ini berlaku di kawasan estet perumahannya yang terletak di mana? Di estet perumahannya yang terletak di kawasan Tampines. Apa khabar KC dan juga pendengar-pendengar misteri jam 12? Tolonglah KC bacakan pengalaman saya dan ketengahkan kisah kepada semua pendengar-pendengar MJ12. Perkara ini berlaku beberapa bulan yang lalu. Saya tinggal di Tampines. Bila balik agak lewat malam bersama dengan isteri. Lebih kurang nak dekat pukul 1 pagi, KC. Rumah saya berdekatan dengan sebuah longkang besar di kawasan Tampines. Tak nak saya sebutkan di kawasan mana lebih tepat. Tapi itulah, mungkin penduduk Tampines tahu longkang besar yang saya maksudkan. Bila lalu di depan longkang tu, ada jembatan kecil yang kita boleh gunakan untuk menyeberangi jembatan ataupun menyeberangi longkang yang dimaksudkan. Barulah akan sampai blok yang pertama, saya tinggal blok yang kedua, di belakang blok yang depan longkang. Sedang saya gunakan jembatan tersebut, kata Encik Jumat, isteri saya menegur, "Bang, bang tengok kucing tu, bang." Jadi saya pun tengok, Casey nak tahu apa saya nampak. Kucing hitam sedang menggigit rantai emas. Dengan jelas saya dapat lihat rantai emas ada di mulut kucing hitam tersebut, seutas rantai emas yang agak panjang dan tebal. Jadi bila saya perhatikan betul-betul, saya tanya isteri, "Eh, awak tu rantai emas kan?" "Ah, bang." Jadi saya pun kata pada isteri, "Eh, abang turun ambil eh." "Eh, bang, jangan meripik lah bang, nak turun bawah. Ni dah malam-malam hari macam ni, kalau abang tergelincir jatuh macam mana?" "Ah, tak kisah. Tu rantai emas tau," kata Encik Jumat. Jadi KC, kata Encik Jumat inilah. Saya pun suruh isteri saya tunggu. Saya cuba turun. Perlahan-lahan saya turun. Di sana ada satu kayu yang terkeluar daripada lubang longkang tersebut. Saya pijak, turun perlahan-lahan. Tidak ada orang lain kecuali saya dengan isteri. Isteri pada mulanya berkali-kali kata jangan, 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 sampai saya selamat turun. Baru isteri kata, "Bang, hati-hati bang, baik-baik bang." Bila saya dah selamat sampai jejakkan kaki dalam longkang tersebut, kucing tu jaraknya dari saya lebih kurang 5 meter. Kucing tu nampak saya bergerak, dia pun lari. Jauh kisi dia lari. Saya pun panggil kucing tu dengan niat nak dapatkan rantai emas yang digigit. Tapi rantai emas tu masih lagi dalam gigitan kucing tersebut. Casey, saya kejar kucing tu tapi tak laju, sebab sana banyak sangat tumpuk-tumpuk minyak yang licin. Jadi kata Cik Jumat, saya langkah perlahan-lahan. Kucing tu makin lama makin jauh dari saya. Kemudian isteri kata, "Bang, naik sudahlah bang, naik sudahlah, awak tunggu kejap." Jadi saya ni dah mula naik marah. Saya kejar kucing tu, tiba-tiba kucing tu di hadapan saya ni, Casey. Longkang ni bila saya turun, atasnya terbuka. Jadi atasnya orang-orang semua boleh tengok lah, dengan pagar warna hijau di sekeliling longkang tersebut. Semakin jauh saya pergi, semakin dekat dengan kawasan longkang yang mula ditutup. Jadi kucing tu dah masuk di dalam. Saya dapat lihat, Casey. Saya kata pada isteri, "Awak tunggu." Saya keluarkan telefon bimbit, kata Encik Jumat. Masuk dalam kawasan longkang yang gelap. Isteri mula panggil, "Bang, bang, sudahlah bang, keluarlah bang." Kata Encik Jumat, bila isteri mula marah, saya dah masuk dalam pun. Kemudian isteri terus lari, Casey. Dekat ada satu longkang, seolah-olah ada jeriji longkang di atas jalan raya tu. Dia mula teriak-teriak, "Bang, bang." Dia mula suluh lampu suluh. Dari bawah saya boleh lihat isteri dengan lampu suluhnya. Lampu suluh ataupun digunakan sini ya, dikatakan menggunakan flash camera lah daripada telefon bimbit isteri. Jadi kata Encik Jumat, saya dongak atas, saya tengok saya dah masuk dalam sangat ni. Baru saya nak pusing, saya dengar kucing tu mengiau. Beberapa kali dia mengiau, Casey, seolah-olah mengatakan yang dia ada di hadapan saya. Jadi saya panggil, "Pus, pus." Saya dengar suara isteri mula menangis.
Bang, sudahlah bang, keluarlah bang. Casey nak tahu, bila saya suluh telefon bimbit saya dekat dalam longkang oleh kerana terlampau gelap, telefon saya menjadi macam lampu terang. Casey, bukan kucing sebenarnya. Saya dapat lihat Casey dalam longkang tersebut macam ada susuk tubuh orang hitam sedang menyangkung sambil menggigit rantai tersebut. Benda tu hanya sekali pandang dan kemudian saya tak berani, saya toleh. Isteri saya dengar. Sepanjang perjalanan daripada tempat dalam longkang yang gelap, sampailah saya keluar dari tempat gelap tu, belum lagi naik. Saya istighfar berkali-kali. Saya pekik kuat-kuat sampaikan saya dah tak tahu nak buat apa. Saya lari tergelincir jatuh. Luka kaki saya kisi sebelah kiri. Sampai saya naik atas, habis kasut saya basah. Baju saya kena dengan minyak di longkang. Isteri mula menangis dan pukul saya kerana dia khawatir tentang keselamatan saya. Saya berdiri seketika dan termenung. Betapa tamaknya saya, Casey. Nak kejarkan rantai mas, rupa-rupanya saya diperbodohkan oleh makhluk halus itu. Itulah pengalaman. Kalau tanya pendengar-pendengar longkang besar di Tampines, mungkin semua tahu longkang mana yang saya maksudkan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Pendengar misteri jam 12, ingin saya tanya kepada anda lah eh. Sanggupkah anda mengejar kalau anda terlihat seekor kucing ni? Kejar satu hal, turun longkang lagi. Mungkin jangan sampai turun longkang lah eh. Itu dah terlampau ekstrim lah. Mungkin kalau anda nampak di kolong blok rumah anda waktu satu pagi, seekor kucing hitam gigit rantai emas, dan anda yakin itu adalah rantai emas, adakah anda akan kejar kucing hitam itu ataupun buat bodoh sudahlah, tinggalkan saja apa yang anda lihat? Bagaimana? Mungkin kalau dapat rantai emas, siapa tak nak eh? Kalau gadai rantai itu, oh mungkin lah. 4,500 ke 800, wah. Jadi, yang dilakukan oleh Cik Jumat adalah satu perkara yang beliau anggap sebagai satu kerja bodoh dan tamak lah, kerana inginkan rantai tersebut sampai lupa akan keselamatan. Dari pengalaman Cik Jumat ini, kita boleh pelajari sesuatu. Manusia ini kadangkala akan dikaburi dengan tamak haluba daripada keselamatan. Jadi berfikirlah sebelum kita bertindak. Satu kisah yang menarik dari Puan Salihah dan Cik Jumat berkongsi pengalaman yang berlaku di rumahnya di kawasan Tampines. Bagaimana? Sanggupkah anda kejar seekor kucing yang anda yakin menggigit seutas rantai emas?